Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Egi Party lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini gue akan ngasih tahu bocoran lagi ya, guys. Yaitu bocoran pengganti sayap kupu-kupu ini ya, guys. Nah, jadi bakalan diganti sama sayap apa lagi nanti? Yang penasaran tonton videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Oh ya guys, dan buat kalian yang mau ID card Cinanya untuk login ke IG server Cina ini, langsung aja DM ke IG gue, ke TikTok gue, atau ke Facebook gue ya. Untuk harganya sangat murah dan tentunya 100% aman guys, karena beli ID-nya langsung dari gue. Seperti biasa, sebelum ke bocoran sayap terbarunya, kita akan main dulu satu kali guys, karena main di global bosan ya guys. Map terakhirnya kelona boneka mulu. Ada yang sama gak guys? Bosan dan menyebalkan ya mapnya. Nah, kalau ngereng di server Cina ini selalu dapat map yang baru guys, tapi enggak terus-terusan juga ya. Tuh, ini juga map yang udah ada ya di global. Kalau beruntung kita dapat map yang baru guys, yang tema musim di Egi Party Cina ini ya, yang sekarang temanya kayak bajak laut gitu guys. Ini gue memakai skin baru yang baru dirilis di Egi server global ya, lumayan ya, lucu guys. Dan kita lihat ya untuk gelindingnya. Nah, gelindingnya anjay jatuh itunya kotaknya. Jadi gelindingnya itu ada efeknya guys, kayak bunga ya, efeknya kayak bunga nih guys. Tuh ada bunganya ya. Nice. Stek selesai, kita ke stek 2 guys. Semoga dapat yang baru. Nah, kan guys, stek yang baru ya. Ada guritanya guys, besar banget. Ini jangan sampai jatuh kalau nggak salah ya. Karena gue udah sempet dapat juga, udah nyobain stek ini ya. Tapi sebenarnya gue jarang nge-push kalau di Egi server Cina ini guys. Jadi hati-hati, kita bisa jatuh tuh, ada tangan octopusnya juga guys, yang nanti bakal mukul lantainya sampai bolong ya. Wih, ada tangannya guys, tentakel ya, Squidward. Biasanya kalau di server Cina ini banyak ininya guys, playernya, daripada buatnya ya. Udah guys, selesai. Nah, jadi kayak gini guys, ini map barunya lumayan seru ya, ada octopusnya, besar banget. Stage selanjutnya, stage 3, dapat map apa lagi nih? Bukan yang baru guys. Ini sudah ada ya di global mapnya. Lo map yang ini mah udah bosen ya guys. Apa ya nama mapnya guys? Gue lupa ini. Karena di sini bahasa Cina ya, jadi nggak ngerti guys. Wih, kelebihan cuy. Anjay, harus di reset itu guys, nggak bisa naik. Tapi ini kayaknya lagi banyak bot guys, kayaknya ya. Kalau lagi rame, solo juga rame banget guys.
banyak playernya. Nah, stack terakhirnya kita lihat yang tentunya bukan kelona boneka ya. Tuh kan guys, jadi nggak bosen kalau di map itu, bosen ya guys, map global. Stack terakhirnya kelona boneka terus. Oh iya guys, ini buat kayaknya nggak kepencet lagi kan. Ya malah mau bunuh diri. Ntar guys, ini ada playernya juga ya. Playernya yang mana ya, soalnya bahasa Cina guys, sama ya semuanya bahasa Cina. Mungkin ini nih. Ini bot kayaknya guys, malah kepencet mulu ininya. Nah ini kayaknya guys orangnya nih. Tunggu. Udah guys, gak tau orang gak tau bot ya. Tapi biasanya banyak banget guys playernya kalau lagi rame banget ya. Seringnya sih kebanyakan playernya guys dari Cina. Cuma sekarang lagi hoki dapatnya bot kali ya. Nah gue baru Egi Dino guys di sini. Karena jarang ngepush ya kalau Egi server Cina. Nah oke guys, sekarang kita langsung aja ke bocoran next sayap terbarunya nanti ya, pengganti sayap kupu-kupu guys. Sekui guys kun. Nah jadi ini dia guys pengganti sayap kupu-kupu nanti ya, sebut aja sih ini sayap konik ya guys karena mirip. Di sini kita harus gacha 9 kali pasti dapat sayapnya ya. Tapi kalau hoki sih bisa sampai 5 kali juga guys dapat. Kita lihat lebih jelas. Nah kayak gini sayapnya, wow keren sekali ya. Sayap ponik guys, ini bisa di upgrade tuh. Jadi keren ya warnanya. Ada 3 warna guys. Ini juga keren nih, GG ya. Mantul sekali untuk sayapnya ya. Mantap. Warna pertamanya juga sih keren ya guys. Dan lumayan lebar juga ya sayapnya. Terus selain ada sayapnya, di sini ada aksesorisnya guys, kayak ini nih kipas ya guys. Terus ada aksesoris untuk di mata kayak kacamata gitu, dan juga ada stikernya, tapi stikernya nggak gerak ya, kayak gini doang guys, stiker marah nih. Dan juga ada skinnya guys, skin set sayap ini ya. Tuh ini untuk cewek lagi ya setnya guys, jadi kayak gini ya. Lucu juga guys rambutnya ya, kayak si Naca. Nah guys, tapi ada dua kemungkinan ya, selain sayap ini ada sayap lagi, yang satunya yaitu sayap yang ini guys. Nah oh my God, ini sih yang baru keluar dari EG server Cinanya ya, tapi nggak tahu juga guys nanti bakalan dikeluarkan di global apakah sayap yang ini atau sayap yang tadi ya. Yang ini juga keren guys, ini sama ya 9 kali gacha nih guys. Ini lebih lebar lagi sayapnya dan kayak terbuat dari air gitu guys sayapnya. Bisa di upgrade juga 3 warna, ini warna pink guys. Wih lucu sekali ya, ini mah kayaknya lagi-lagi untuk sayap cewek lagi ya. Terus ini warna hijau tapi ada warna kuningnya gitu guys. Sayapnya bercahaya gitu ya, keren sekali. Nice. Dan juga ini sama ada aksesorisnya, ada pistol ya guys, mainan pistol air, terus kacamatanya, terus ada stikernya juga 2 stiker lagi mancing, dan juga ada skinnya guys.
Tuh, skin mantai ya. Kalau ini tapi kayak skin untuk cowok ya guys, bajunya juga. Berarti ini bisa dipakai sama cowok atau sama cewek juga cocok ya untuk sayapnya guys. Mantap. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya guys. Apakah bakalan sayap ini atau sayap yang ini ya, yang Phoenix. Tapi sih kalau tebakan gue sayap yang Phoenix ini ya guys, yang bakalan hadir di global nanti untuk mengganti sayap kupu-kupunya. Dan ini juga sih keren, bisa dipakai untuk cowok-cewek juga ya. Nice. Nah, kalian lebih suka sayap yang mana guys dari antara dua tadi ya? Nanti kalian komen. Nah, semoga aja nanti kalau udah dirilis sayapnya, semoga yang mau gacha hoki ya guys, gak sampai habis banyak gachanya. Dan gue juga insya Allah bakalan gacha juga ya guys sayapnya. Nah, bagaimana guys menurut kalian kedua sayapnya? Apakah sama-sama keren? Nanti kalian komen ya. Semoga aja nanti cepat dirilis guys. Kalau masih lama sih dirilis sayapnya ya guys, kalian bisa nabung juga ya untuk gacanya nanti. Kalau menurut gue sih sayapnya dua-duanya keren ya guys. Nah, sekali lagi buat kalian yang mau edit karcinanya, langsung aja DM ke IG gue, TikTok gue, atau ke Facebook gue ya guys. Bang, mau edit karcinanya, nanti gue auto langsung balas DM kalian ya. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua dan juga semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Bang Ali Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.